Oke, double 2. Oke, 3 bar. Ini kalau misalnya terakhir nggak ngisi, berarti kan kita masih bisa praktek ke tadi. Nih, tolong, tolonglah, tolong, tolong. Jangan blok. Nah, oke, kita double. Oke, ya. Yeah. Halo guys, lagi channel WZ. Kali ini aku mau gameplay J-Wall. Kenapa aku tiba-tiba pengen gameplay J-Wall ya? Karena seperti yang kalian ketahui, ada map baru dan map baru itu ternyata menerapkan sistem map yang lama, dimana itu tidak ada di bagian pulau terpencil ya. Di bagian pulau terpencil itu tidak ada yang namanya pecah dadu atau ya pecah dadu ya. Pecah dadu kalau di fitur map-map baru kan ada pecah dadunya tuh. Jadi kita ketika kita roll dadu keluar penjara itu kan pecah dadu tuh kalau di map-map sebelumnya. Tapi di Kahoot Festival ini tidak ada ya. Jadi dia masih pakai konsep map lama yang tata letaknya cuma dipindah aja gitu ya. Terus kalau begini ya ceritanya J-Wall harusnya bisa naik lagi. Harusnya bisa naik lagi karena kan dia ada skill yang sangat-sangat penting pada saat itu adalah keluar dari pulau terpencil dan itu bisa bikin kartu ini satu turn menang dengan mudah ya. Satu turn menang dengan mudah. TTL terbaik pada zamannya. Cuma ya terbaik juga boncosnya gitu ya. Pokoknya rajanya boncos zaman dulu ya. Ini aku udah ada yang legendary J-Wall original ya. Kalau kalian mungkin ada mungkin yang J-Wall yang satunya ya, Prince J-Wall mungkin boleh itu. Mungkin kalau misalnya lebih gacor atau lebih enak gitu ya. Tapi kali ini aku pakai yang ini. Kalau dilihat skillnya sih masih nggak apa-apa sih harusnya ya. Dia ada Munsi, blok efek Munsi, terus ada charge energy yang dikeluhkan sangat boncos ya. Sangat boncos, terus ini udah ya. Tadi kalau misalnya level 4 nanti langsung lempar semua Moonlight Piece ya, Moonlight Piece. Terus ini ada defense efek rubahnya 70% yang ada batasnya 3 kali. Bisa di recharge sama blok efeknya ya, dimana blok efeknya juga ngasih recharge. Terus saat buat bangunan, pindah dalam satu lane ada 50%, batalkan skill bangun tambahan landmark juga ada. Ini dulu buat counter ini sih, Pril ya, bukan Hunter Pril, Pril biasa ya, Pril biasa gitu. Nah, kita akan lanjut langsung ya, dimain di Kahoot 3 kali aja, kita coba apakah dia masih bisa satu turn gitu ya. Kurasa sih kalau kalian pengen nge-push key di map baru mungkin ya. Pakai ini juga nggak apa-apa, bisa dipakai lagi gitu. Bisa dipakai lagi. Ya kita kedua. Kalau kedua harusnya chance-nya gede ya. Tapi kalau misalnya kita pertama, tadi kita harus manfaatin keluar penjara ya. Nih, kalian bisa lihat penjaranya tuh tidak ada segala macam efek yang mengganggu J-Wall untuk satu turn, guys. Boncos tuh. Kalau kalian tahu kan ini dia musuh double pun ini harusnya ngisi juga. Nah, tuh ngisi itu akhirnya. Yang penting ngisi satu aja sebenarnya ya udah bagus sebenarnya. Kita lihat dulu tapi apakah bisa kita satu turn gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di map baru tuh di sini ada karena ada silang sama pecah dadu ya. Itu kalau silang ada tanda larangan itu kamu nggak bisa masang segala pemasangan ya. Nggak bisa masang segala pemasangan. Tapi kalau lu di map-map lama ya, di map-map lama itu nggak ada guys, larangannya tidak ada gitu ya. Karena memang seharusnya memang nggak ada gitu. Pas J-Wall ini aku lupa deh, meta map water kalau nggak salah. Jenganku sih map water ya. Iya J-Wall itu map water. Map yang ada semprotan air itu loh, itu water steam ya. Oke, nggak usah loncat. Ini sebenarnya tinggal double lagi. Oke, double ngisi kah? Oke, nice. Bisa guys. Sebenarnya kalau di map baru ceritanya kayak gini sih bisa. Cuma kan yang kita incer adalah misalnya kita turn 1 terus musuhnya nggak double, itu bisa pakai escape ya, pakai keluar penjara. Kalau di map baru pakainya taksi gitu ya. Oke, kita coba lagi. Oke. Kembali lonka. Aku berharap sebenarnya turn 1 ya. Jadi kita bisa ngetes satu turnnya lagi gitu. Satu turnnya bisa kita tes gitu loh. Jadi kalau misalnya oke, kita pertama nih. Oke, bagus nih. Kita bisa coba nih. Kita coba ya. 10 double pokoknya sebisa mungkin double ya. Kalau lihat setku ini set lama, setnya kayak gini. Kalau dulu sih nggak pakai Sky Excel ya. Dulu itu pakainya ini, guys. Apa jetpack maju mundur ya? Jetpack maju mundur, guys. Dulu, tapi karena sekarang udah ada Sky dan aku juga ada itu kebetulan di akun ini ada yang palang ya. Jetpack palang ada gitu ya. Ayolah, ini ya ampun. Belakang 2. Ya sempat enggak apa-apa.
Ternyata tadi boncos, ya ampun. Ya elah. Ya kita tinggal tahan apa kagak gitu, guys. Sudah. Kita tinggal tahan sama ini atau enggak gitu. Aduh. Nah, itulah guys ya masalahnya si Jewol ya. Kalau kalian tahu ya dulu. Wah, tuh enggak boncos juga Excel-nya, ya ampun. Dulu sih emang problemnya itu ya. Jadi orang bikin apa ya? Emosi juga mesti ya. Emosi banget sama Jewol tuh karena charge-nya boncos banget ya. Lu mau Evo, mau Legend ya, mau yang baru pun kurasa sih seperti kayak gitu juga jatuhnya guys. Tetap memang kayak gitu gitu. Entah kenapa gitu ya. 80% loh, maksudku 80% itu harusnya ya sangat masuk akal untuk nyala gitu ya. 20% itu harusnya jarang. Cuma kenapa kok di timingnya krusial itu bisa boncos gitu loh. Itu nyebelin banget sih, aku yakin. Kan juga bakalan sebel gitu kan. Helm aja deh, enggak usah apa namanya bulannya si Jewol deh. Helm aja udah. Helm itu aja udah apa namanya? Lu bakalan sebel ya, lu bakalan sebel. Oke. Gagal guys, kita coba lagi ya. Setidaknya sampai bisa, coy. Jadi hampir cuma gagal gitu. Ayo, Meryl guys. Sebenarnya gampang ya dia. Kalau nggak salah dulu apa sih yang nge-counter iya yang bikin Jewol cepet turun ya. Kedua, aku pengen ini pertama. Pertama terus kita bisa stun tuh loh. Itu yang tak cari ya, jir. Kagak kelar-kelar kayak gini sumpah dah. Dari tadi tuh. Kagak kelar-kelar bener dah. Ini tolonglah lu ganjil, kita coba gitu loh. Kagak ganjil dia double pasti. Atau aku yang boncos. Kalau dia masih boncos sampai terakhir ya, dia boncos. Ini masih bisa tak praktekin gitu ya. Masih bisa tak praktekin. Oke. Okay. Sorry. Oke, okay, masih bisa tak praktekin guys. Jadi masih bisa. Jangan double please, jangan double. Oke, okay, nggak ngisi lagi. Terima kasih boncosnya ya. Bener-bener menunjukkan kalau kau raja boncos emang. Raja boncos. Asli guys. Penyakitan banget ini kartu. Masih penyakitnya kayak gitu-gitu aja gitu loh guys ya. Kayak dari dulu nggak berubah gitu ya. Penyakitnya ya itu aja gitu. Guys, dung-dung tuh. Gak tau ini kedengeran di mic apa kagak, tapi di luar CS dingin aja. Double 2, oke okay, nice. Easy, oke okay. Habis ini harus double, habis ini harus double. Ya mak, gak nyala dasar. Dulu tuh. Ya ke easy guys. Cuma ya elah. Ya ini kagak, ya elah. Kagak ngisi loh. Kuno banget ya kagak ngisi anjir. Jalan dia kesini, selesai kita anjir. Ih, dasar emang. Sumpah guys, kayak susah banget nih loh. Emang disebut boncos nggak salah juga gitu. Penyakitan ini. Oh, masih jalan sekali lagi lo. Jalan sampai berapa kali ini astaga. Ini Evo doang lo. Ya ampun. Evo doangnya kayak gitu. Loh. Ya, legendnya apalagi ya. Gitu. Oke, okay, ini penuh barnya tapi ya nggak bisa tak praktekin yang tadi guys. Ini kalau mau penuh pun ya penuh menang udahan gitu. Nah udah ini tinggal doublein aja, menang. Tapi yang aku cari kan bukan itu, gitu. Bukan maksud ini gitu loh. Yang maksudku tuh kita bisa satu turn keluar penjara dan langsung menang gitu loh. Oke okay, satu lagi tak coba. Kalau masih kayak gitu berarti ya ini emang udah boncos dan gila banget. Penyakitan asli guys, Naruto paling berpenyakit ya. Oh, Crow masih mending kedua ya. Ya oke okay, oke, okay. Kita lihat dulu ya. Nah, kedua kalau tadi masih boncos kayak tadi mah ya sama aja gitu kan. Ganjil please, ganjil. Ganjil. Kalau dulu counternya gitu ya. Kita ganjil. Kalau di map baru sih, kalau di map lama enggak. Oke, okay, boncos kan seperti yang gue bilang. Beneran boncos gitu ya. Tolong ini habis ini jangan double please, jangan double. Please jangan double, tapi kalau misalnya double ini boncosin, aku pengen praktek sekali aja bisa gitu. Ya iyalah, emang susah guys. Mana ya? Ya penyakitan banget ya. Timingnya nyala, disuruh nyala, nggak mau kehilangan. Nggak mau nyala. Nyusahin aja. Bener nyusahin banget aja. Ah capek ya. Emang pakai kartu ETL kudu sabar guys. Bambina pun mending Bambina sih. Bambina masih ini ya. Masih mendingan ya. Oke kita coba lagi nih.
Siapa tahu kita boncos gitu ya, siapa tahu ya, siapa tahu. Double 2. Tiga bar. Ini kalau misalnya terakhir nggak ngisi berarti kan kita masih bisa praktek ke tadi. Nih, tolong tolong jangan blok. Nah, kita double. Please nyala. Ya nyala lah. Susah, guys. Capek aku anjir. Asli dah. Aku pengennya tuh nyoba yang itu, cuma ini dari tadi loh, ini sebenarnya ada video yang nggak tak rekam anjir. Karena emang tulul anjir. Aduh, capek, tapi ya kalau kalian pengen pakai lagi sih nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kalau kalian mau pakai lagi, karena ya mapnya menyediakan fitur yang menghalangi Jewel, jadi nggak ada gitu ya. Menyediakan fitur yang menghalangi Jewel itu kan sebelumnya ada kan, jadi nggak ada di map itu. Karena pada dasarnya itu sebenarnya cuma map arena yang di remake doang gitu ya, pada dasarnya gitu. Yang dipindah alokasi doang sama nggak ada turis gitu doang. Terus aku ngasih saran juga kalau kalian pengen make ya, make itu utamakan kalian bawa yang namanya tukar black hole ya. Tukar black hole penting banget karena aku yakin mesti lawan ada yang masih bawa black hole ya, aku yakin. Jadi kalau bisa kalian bawa tukar black hole ya, jangan yang ini sih. Ya jangan ini nggak apa-apa sih, tapi cuma satu shield doang. Cuma saranku mungkin ya tukar black hole lain ya, mungkin yang paling bagus tuh disco nggak sih, aku lupa dulu tuh tukar black hole. Pendan tukar black hole terakhir setahu tuh disco ya. Disco itu magnet tukar black hole kalau nggak salah, itu bagus tuh, bisa itu guys. Kalau kalian pengen pakai ya, pengen pakai tukar black hole biar nggak penjaranya nggak dilubangin sama lawan gitu. Atau kalian kalau punya UA tukar black hole yang gacor mungkin ya bisa tuh dipakai guys. Tapi gitu aja ya untuk si Jewel. Aku mau praktekin yang aku mau jadi nggak bisa guys, susah banget. Tapi ya setidaknya ngerasain ya kalau dia sebenarnya itu cuma terhalang boncos dan terhalang fitur map aja. Sebenarnya kalau misalnya fitur map tidak menghalangi dia untuk satu turn mah, ini aku yakin sih dia bakalan di remake sama game salah satu kartu yang dimilking sih. Tapi nggak seperti itu ya, terakhir cuma ya kemarin keluar Prince Jewel aja nggak laku guys, cuma dikasih berbatas yang sebenarnya boncosnya masih sama gitu. Oke, gitu aja untuk gameplay Jewelnya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa di like dan di subscribe. Sampai jumpa di next video. Bye bye.